Halo guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Sofa Toto. Nah, pada konten kali ini saya akan membagikan sebuah informasi mengenai mobil terbaru dari Toyota, yaitu Toyota Fortuner Legender tahun 2021. Toyota Fortuner versi facelift hadir pertama kali di Thailand dengan mengusung sejumlah ubahan. Yang paling penting adalah munculnya varian tertinggi yang dilabeli dengan Legender. Namun sayangnya Toyota tidak memboyong mobil Fortuner Legender ini ke tanah air Indonesia. Lalu, bagaimana spesifikasi lengkapnya? Akan kita bahas di sini. Sebagai varian top of line, memang sewajarnya jika Toyota Fortuner Legender mendapatkan fitur dan spesifikasi yang komplit. Toyota memberikan sejumlah ubahan pada Toyota Fortuner Legender tahun 2021. Secara tampilan, sebenarnya Toyota Fortuner Legender tidak mendapatkan ubahan yang berarti. Akan tetapi, fitur dan kelengkapannya lah yang menjadi fokus Toyota di Toyota Fortuner Legender tahun 2021 ini. Nah, untuk varian mesin 2400cc, Toyota menambahkan fitur berupa dual zone climate control AC yang bisa memisahkan kontrol suhu sisi kanan dan sisi kiri. Selain itu, Toyota juga mengganti port USB di mobil ini yang dahulunya bertipe A dan kini menjadi tipe C. Kemudian, ubahan ini berlaku di varian Toyota Fortuner Legender 2.4 baik yang berpenggerak 2 ataupun berpenggerak 4. Ubahan ini membuat harga varian Legender 2.4 ini naik sekitar 2.000 baht atau setara dengan Rp880.000. Apakah itu worth it? Kalau menurut saya sendiri itu sangat worth it. Selain varian 2400cc, ubahan juga diberikan di varian 2800cc. Toyota Fortuner Legender 2800cc 2021 ini mendapatkan ubahan yang lebih banyak. Selain ubahan yang sama dengan versi 2400cc, varian ini juga mendapatkan tambahan sistem keamanan pasif, yaitu fitur Blind Spot Monitoring System atau BSMS yang dibenamkan di varian ini dengan warning yang diletakkan di setiap spion samping. Kemudian, fitur lain yang ditambahkan yaitu Rear Cross Traffic Alert atau RCTA. Sayangnya, fitur Start Stop System di varian 4WD malah dihapus. Akan tetapi, penghapusan fitur ini justru membuat harga jual Fortuner Legender 2.8 4WD tidak berubah. Sedangkan harga varian 2WD bermesin 2800cc harus naik sekitar 6.000 baht atau setara Rp2.6 juta. Lalu sisanya bagaimana? Yap, masih sama seperti Toyota Fortuner Legender yang sebelumnya sudah dipasarkan di Thailand. Harga termurah dari Toyota Fortuner Legender dimulai dari Rp1.566.000 baht atau setara dengan Rp692 jutaan untuk varian 2.4 2WD, sedangkan varian tertinggi adalah 2.8 4WD dengan bandrol Rp1.839.000 baht atau setara dengan Rp812 juta. Harga tersebut masih bisa naik sekitar 2.000 baht atau setara dengan Rp8.8 jutaan untuk varian warna spesial, yaitu Emotional Red atau Layer White, yang keduanya menggunakan atap berwarna hitam. Tentu harga tersebut cukup tinggi untuk sebuah SUV ini. Namun, harus diingat bahwa harga yang mahal itu juga disumbangkan oleh penggunaan mesin 1GD Strip FTV yang berkubikasi 2800cc dan dengan sistem penggerak 4 roda.
Sedangkan Toyota Safety Sensei TSI sudah ada di setiap tipe dari Toyota Fortuner Legender 2021. Nah, untuk kalian, komen di bawah ini, apakah masih berharap akan diboyong ke Indonesia? Kita diskusikan di kolom komentar yuk. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke?